What about you, girl? What about you, boy? Jauh sebelum profesi sebagai aktor, Steven Williams sudah mencintai dunia seni peran. Ia bahkan terobsesi menjadi sutradara seperti kakeknya, Wim Umboh. Saking inginnya menjadi sutradara, Steven sering meluangkan waktu usai syuting untuk menggantikan asisten sutradara demi mendapatkan ilmu dari sang sutradara. Aku juga pernah waktu syuting udah selesai jam 8 malam, terus mereka masih banyak scene. Terus saking aku maunya jadi sutradara, aku jadi astradaranya sutradara, jadi pulang pagi bareng-bareng. Tekad Steven untuk menjadi sutradara sudah bulat. Pria kelahiran 11 Agustus 1993 ini bahkan tak takut akan kehilangan waktu luang karena sibuk di lokasi syuting jika menjadi sutradara kelak. Lantas, apa yang membuat Steven ingin menjadi sutradara? Yang aku ngeliat-ngeliat ke sutradara yang lain, kayak sutradara aku main di sinetron dulu, itu keasikannya mereka bikin sinetron apa gitu, misalnya kalau adegannya kayak gini pasti mereka ngerubah gini bikin lebih bagus lagi, itu namanya seni gitu maksudnya. Itu pastilah, itu udah kerjaan mereka, pasti mereka ngerja udah gak mikir lah pulang pagi, soalnya itu emang udah hobi mereka. Itu kan kayak sutradara gitu kan emang udah seni, emang itu udah cita-cita dari kecil lah, aku pengen gini buat gini, itu emang udah seni dari dulu. Jadi emang udah risiko pulang pagi, yang penting bisa ngasih yang terbaik lah gitu.